Pegiat LSM menuding Pemda Lombok Tengah tidak serius mengawasi hutan. Akibatnya kawasan hutan semakin tergerus oleh pembalakan liar illegal logging yang mempersempit luas areal hutan. Parahnya lagi, hasil besar illegal logging justru dinikmati oleh pengusaha-pengusaha besar yang hingga kini tak tersentuh oleh pemerintah. Pegiat LSM menuding ada kong kali kong oknum tertentu yang melibatkan aparat dengan pengusaha untuk terus meloloskan dan tidak menjerat pelaku illegal logging. Pemda pun diminta untuk bertindak tegas dan jangan main-main menangani soal illegal logging, karena jika terus dibiarkan maka akan semakin luas wilayah hutan yang habis akibat tidak terkontrolnya dengan baik kondisi hutan saat ini. Salah dan hukum itu diterapkan, masyarakat yang hanya untuk makan saja memang sebatang di penjara sekian tahun, tapi pengusaha-pengusaha yang mendorong pembalakan liar ya, asik-asik saja, bahkan polisi mungkin tak tadi sama dia, karena mungkin yang dijaga bukan KKM-nya, tapi polisi keamanan, dan menolong tambahan, dengan dia ditambahkan, dan sekian itu lebih besar dari polisi kita. Sementara baru-baru ini Polres Lombok Tengah sudah beberapa kali mengamankan kayu-kayu yang diduga hasil illegal logging, namun itu pun masih minim ditingkatkan ke pengadilan. Budiman, TV9, Lombok Tengah.